Okay, terima kasih rakan-rakan media. Sebelum itu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya, Timbalan Menteri, KSU, TKSU dan tentu SKN yang sama-sama dengan dua orang Timbalan Ketua Menteri di Sabah untuk kita melakukan penyelarasan terhadap pelaksanaan program-program projek melalui peruntukan yang telah diluluskan pada 24 Februari yang lalu, di mana beberapa quick wins telah kita kenal pasti bersama-sama, game changers yang kita telah sama-sama setujui dan kita akan selaraskan. Pertamanya ialah tentang soal mengkoordinasikan pelaksanaan peruntukan kepada Kerajaan Negeri Sabah, khususnya peruntukan yang disalurkan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, di mana projek-projek yang bernilai 50 juta ke bawah ianya telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri melalui kementerian, jabatan dan agensi-agensi di bawah Kerajaan Negeri Sabah. Maka penyelarasan ini dengan pembentukan jawatankuasa teknikal di antara Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Penyelarasan ini akan melibatkan ketua-ketua jabatan dan kementerian serta agensi-agensi Sabah dan juga pihak kami. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita laksanakan dengan serat supaya pelaksanaannya dapat dirasakan dan dilihat oleh rakyat Sabah dengan kadar segera yang mungkin. Keduanya adalah mengenai saranan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk KKDW membantu tiga daerah termiskin di Sabah dengan projek-projek desa termasuk prasarana dan lain-lain kemudahan utilities, iaitu daerah Pitas, Kota Marudu dan Tongon. Dan ini adalah satu game changers yang baru oleh Kerajaan Negeri, dan kami di KKDW pastinya akan melaksanakan melalui perbincangan yang kami akan adakan dengan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan bagi merealisasikan hasrat Kerajaan Negeri untuk memfokuskan agar ketiga daerah ini keluar daripada kelompok daerah miskin tegar atau antara daerah yang termiskin di Negeri Sabah. Yang ketiganya adalah mengenai soal food security atau keterjaminan makanan. Ya. Kami mengadakan perbincangan agar estate padi dapat diwujudkan di Negeri Sabah bagi menentukan bekalan makanan utama di Sabah ini dapat dikeluarkan oleh Negeri Sabah sendiri for domestic or local consumption, dan pada waktu yang sama juga mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu boleh menjadi stock pile apabila keperluan itu diatasi dengan keadaan yang terdesak. Maka biarlah kita dengar sendiri daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah tentang di manakah lokasinya, berapakah luasan kawasannya, kerana Felcra mempunyai modaliti pelaksanaan estate padi ini sebagaimana yang dilaksanakan di seberang Perak, di mana
penduduk kampung akan terlibat sebagai pemegang saham dalam estate itu dengan memperolehi dividen apabila break even point diperolehi kemudiannya. Yang keduanya, mereka juga terlibat di dalam guna tenaga sebagai pekerja-pekerja di estate body itu. Dan yang ketiganya, kawasan perumahan akan juga disediakan oleh pihak Fekra untuk mereka yang disebut sebagai peneroka ini untuk berada di kelompok yang begitu bagi menentukan bahawa ada new growth, economic growth area di kawasan situ. Ya, jadi itulah ketiga-tiga isu utama. Ya, banyak lagi isu-isu lain yang kami telah dapat selesaikan dengan kerjasama Yang Berhormat Ketua Menteri sendiri, dan kami akan melaksanakan dalam waktu yang sesingkat mungkin bagi dilihat oleh rakyat. Saya persilakan Yang Berhormat Ketua Menteri. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak kerajaan negeri, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana di kesibukan beliau datang ke Sabah, lawat negeri Sabah dan mempengerusikan satu mesyuarat yang agak penting, iaitu penyelarasan pelaksanaan projek-projek di bawah kementerian Yang Amat Berhormat yang akan dilaksanakan di negeri Sabah. Dan kita cukup senang hati kerana banyak perkara-perkara yang telah dapat kita selesaikan di dalam mesyuarat ini. Yang penting ialah peruntukan yang diberi kepada Kerajaan Negeri Sabah itu dapat kita laksanakan dengan jayanya mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup baik, yang saya rasa yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Sabah dalam mesyuarat penyelarasan projek-projek di bawah kementerian beliau. Karena itulah kita amat gembira dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Okay. So, terima kasih banyak-banyak.